Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Ben Tandean di Toko Helm Gunung Mas Indah. Bagaimana kabar kalian? Semua dalam keadaan sehat dan baik? Seperti biasa, NHK Helm yang sang juara. Pada kesempatan kali ini saya menginformasikan Helm GP Prime yang baru saya buat racing konsep, dan kali ini yang motif Sergio. Dan ada plusnya di sini, saya tunjukkan ya. Langsung saja di samping saya tepatnya. Ini adalah Helm NHK GP Prime racing konsep full yang sudah lengkap dengan spoiler. Dan kemudian kacanya saya sudah ganti, ini plusnya. Saya sudah ganti dengan chrome silver flat visor water resistant, anti air. Dan di dalam kaca ini otomatis sudah disemat dengan pinlock 70S. Setiap pembelian ini helm, kaca beningnya yang flat bawa pulang. Jadi jangan kaget kalau harganya kok beda sama standar, ya iyalah. Soalnya kaca flat visor original NHK udah ditambahin di sini, dan kemudian udah lengkap spoiler dan tambahan stiker sedikit untuk pewarnis. Oke, untuk lanjutnya kita lihat video berikut ini. Oke, pertama-tama kita akan bahas helm ini dari kaca. Ini kaca chrome silver water resistant. Kalau chrome silver water resistant, ini gak gampang baret. Ini barangnya bagus kualitinya. Apalagi ini adalah kaca ori. Ya, jadi teman-teman bisa lihat kinclongnya seperti apa sampai wajah saya kelihatan, dan terangnya seperti apa. Barangnya bagus dan chrome-nya ini tebal dan bukan abal-abal ya. Walaupun ditempelin stiker kayak gini, kalau untuk kaca water resistant kalau kupas nggak akan kelupas apapun juga, bahannya kuat. Nah, ini saya udah tambahin stiker, ada tulisan GoPro. Ini bahan Oracle dan juga Mas Energy Oracle juga. Ini Oracle semua. Ini juga Oracle ya. Jadi bahan stikernya bukan bahan stiker murah, tapi stiker yang baik punya. Dan sini tulisan don't touch the visor. Walaupun kacanya kuat ini, tapi saya nggak suka kaca saya banyak bitik-bitik jari. Makanya selalu saya sematkan don't touch the visor buat teman-teman supaya jangan suka sentuh. Di sini tulisan Mandarin sedikit ya, tambahan. Dan kemudian itu aja, nggak banyak-banyak. Dan spoilernya saya kasih yang hitam dan tulis absolute state of art. Nah, itu dia spoilernya. Spoiler ini sih cocok-cocokan aja sih saya buat, karena saya konsepin sendiri spoilernya. Semoga spoiler ini ada yang suka, ada yang gak suka, ya selera ya. Tapi setidaknya saya ada usaha untuk GP Prime ini punya sebuah spoiler yang pantas buat dia, atau cukup kelihatan baik lah kalau dipakai. Oke, teman-teman, untuk barangnya kualitinya oke, bagus. Spon-sponnya ini kita udah pernah saya bahas, ini ada quick release. Dan kemudian ini tuh teman-teman kacanya tuh nggak terlalu buram ya. Untuk malam masih agak kelihatan sedikit, tapi ini tempat bercahaya, jadi masih bisa kelihatan. Dan ini desainnya ini cukup asik. Ini ada tulis 11 SG dan ini kelihatan banget. Ini ada size-nya 57 58 cm untuk lingkar kepala. Beratnya juga jelas 1,650 ya. Jelas banget. Ya, ini lagi GP Prime yang helm yang ternyaman dan ada logo NHK. Karet-karetnya bagus. Salah satu helm yang saya recommended. Dan ini double visor. Double visor. Ya, double visor. Dan teman-teman, saya sudah jelasin bahwa kaca beningnya bawa pulang. Jadi helm ini pasti kaca beningnya ori tetap bawa pulang. Jadi harganya pasti otomatis udah ditambah dengan harga spoiler, kaca tambahan. Pinlocknya udah satu paket, jadi nggak usah dihitung pinlock karena sudah include. Oke, teman-teman, balik lagi kamera ke depan saya. Thank you. Oke, teman-teman, saya rasa video tadi sudah cukup ya, mewakili tentang helm GP Prime yang racing concept yang Sergio ini. Dan saya rasa helm ini teman-teman bisa lihat ya, manis tidak? Keren ya, bagus sekali ya. Saya suka modelnya. Dan ini nanti saya coba test ride lagi seperti yang hitam, tapi nanti saya test ride saya pakai balaklava. Tapi yang hitam mengkilat itu yang saya bikin YouTube yang barusan terakhir itu sudah sold. Yang lucunya gini ya, saya baru buat videonya kan kemarin, jadi saya sudah bilang saya pingin pakai sendiri itu helm. Alhasilnya orang datang ke toko, aduh, dia pas nonton itu video. Dan saya sudah bilang ini saya sudah pakai buat tes di kepala, tes ride aja, cuma paling cuma 30 menitan paling lama ya, saya bilang gitu. Dia is okay, dia aja dia beli, dan kemudian ya udah sold. Jadi habis semua. Jadi yang saya testimoni dan orang tuh
bingung juga ya. Pengennya yang saya pakai itu yang mau beli. Kebetulan hitamnya tinggal satu dan kemudian saya lagi pesan lagi di pihak NAK dan barangnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Parah, parah kosong. Ya udah, ini masih ada Sergio yang udah racing concept yang udah jadi. Karena kemarin saya rencana mau bikin hitam dopnya racing concept, mau tambahin spoiler dan sebagainya, nah, orang udah keburu beli yang versi yang saya pakai itu. Jadi ini yang Sergio yang versi yang udah orang bilang udah racing concept, yang udah ada pinlock di dalam dan kaca bening yang flat visor bawa pulang, bawa pulang loh cie. Jadi lengkap kacanya, mau pakai malam, mau pakai hujan-hujanan, ada kaca yang beningnya cie. Dan buat teman-teman yang minat bisa aja langsung WA di 0852 592 77775. Nah ini ngomong sendiri ya, 0852 592 74 kali 5. Dan kunjungi Instagram saya Benjamin_Tandean_NHK. Dan jangan lupa teman-teman tolong dukung YouTube saya. Nah, kemudian saya bikin TikTok juga, Benjamin Tandean di TikTok juga, mau nonton silahkan. Saya bikin ya apresiasi aja, bikin video-video yang lucu-lucu. Tolong di subscribe video saya dan juga tekan tombol jempol dan juga komen yang positif lewat jari-jari Anda. Dan juga jangan lupa tekan tombol notification atau lonceng di bawah untuk berlangganan, karena semua itu gratis. Tapi saya butuh dukungan teman-teman untuk bisa bantu saya untuk tetap berkembang video saya dan tetap semangat bikin video. Karena ya biasanya saya rajin hampir setiap hari bikin video, dan yang satu barangnya lagi susah ya, kemudian juga kemarin-kemarin sempat sakit, ya udah jadi ya videonya hampir seminggu baru sekali bikin video. Dan akhirnya amin, sudah sehat, udah punya spirit lagi, udah punya semangat. Ada yang sampai bilang, kok Koben kok kurusan banget ya? Kurus ya? Waduh, kurus. Besok gue bulat gaya bola Emon ya, astaga. Oke deh, thank you yang sudah komen. Ada yang perhatian dari teman-teman subscriber, thank you very much ya. Perkataan komen kalian tuh sangat berarti bagi saya, apalagi yang positif. Yang negatif aja saya juga terima apa adanya, kritik dan sarannya udah. Namanya hidup manusia tidak ada yang sempurna, yang paling sempurna itu yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa bahagia di situasi pandemi ini, dan jangan lupa sehat selalu, karena sehat itu lebih mahal daripada uang yang lu punya. Oke, thank you very much. See you in next video. Bye-bye.